Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizal Nganjuk, guys. Ya, selamat pagi untuk kalian semua. Pada pagi hari ini kontennya masalah belantik, guys ya. Masalah jual beli mobil. Ini aku lagi belajar belajar belantik, guys. Belajar jual beli mobil. Siapa tahu ini rezeki buat saya, guys ya. Dan untuk kali ini ada mobil Espace, saya akan reviewnya, guys. Kalau ada yang minat bisa langsung komen atau nanti inbox atau langsung WA di kontak deskripsi tersebut, guys ya. Oke. Ini mobil Espace-nya, guys ya. Ini warnanya krem agak keemasan, guys. Ini tak sepele mobilnya dah. Ini interiornya masih bagus banget, guys ya. Bagus sekali ini. Atap-atapnya juga masih bagus sekali, guys. Ini cocok buat jualan ya. Cocok banget buat jualan. Yes. Harganya sangatlah terjangkau banget, guys ya. Harganya murah banget. Untuk harga ini harganya 27 juta nego, guys. Ya. Untuk kalian yang ingin usaha bisa buat usaha, guys. Ini nampak belakang, guys ya. Oh, ini nampak depan, guys ya. Tak coba nyalain mesinnya, guys ya. Kita dengerin semua, guys. Tak coba nyalain mesinnya, guys. Gini, guys, mobil lama ya. Kalau pagi susah nyalainnya, guys. Suaranya sangat halus sekali, guys ya. Kalian bisa dengarnya, suaranya sangat halus sekali. Jadi nggak kalah sama mobil-mobil yang sekarang ini ya, guys. Suara mesinnya halus sekali kayak mobil Avanza, guys. Mobil Espace ini mobil apa? Tipe Jawa buat Alphard ya, guys. Seperti kayak Alphard. Pintu sampingnya seperti kayak Alphard. Untuk kalian yang minat atau ada yang cari, langsung hubungi kontak ada yang ada di deskripsi, guys. Mungkin segitu dulu vlog pada pagi hari ini. Dijumpa lagi nanti di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.